keluarga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Konco Bakul. Saat ini saya berada di Gedung Geraha Pariwisata Cikarang Timur yang bersebelahan dengan Stadion Wibawa Mukti. Nah, hari ini kebetulan ada acara daripada sekolahan ya, dari dalam rangka hari ulang tahun guru ya, hari guru. Nah, ini kebetulan kita di persiapkan untuk membuka stand untuk meramaikan acara tersebut. Di sini ada stand-stand dari Cikarang Pusat. Ini ada ownernya Rita sebagai pemilik salah satu konveksi. Nah, ini ya. Konveksinya namanya apa ini Bu Rita? Bu Rita, oh Nayara. Ini Nayara ya. Ini kebetulan lagi testing nih ada mukena ya, Bu? Mukena gamis mantap ya di sini ya. Kemudian di sini juga ada produk-produk daripada UMKM Cikarang Pusat juga ya. Ini ada lavanda, ada lista, ada bawang goreng, ada kacang umpet. Kemudian di sini ada coklat mangrove. Nah, di sini juga ada teh tarik dari Antigalo Production. Ya. Kemudian ada jamunya dari Nunu. Jamu Nunu, ada lemon serai, ada penyet asam, dan kemudian di sini juga ada coklat. Ya, wah coklatnya kental banget. Yang mau menikmati coklat roti ya, Bu? Coklat cocol roti ini. Rotinya sudah disiapkan di sini. Ada nasi liwet lavanda yang mau buat sarapan segala macamnya bisa kontak langsung dengan ownernya nih, ownernya Bu Ana dan Pak Lani. Ada tuh, lihat nasinya tuh, wow. Ini bukanya di mana aja, Bu? Ada di Amazon World. Ada di Amazon World. Gading Festival, Kelapa Gading. Sama di Sukamahi. Ada di Sukamahi ya, Jalan Sukamahi. Kemudian di Amazon Jababeka ya, Bu? Ya, betul. Masjid Jababeka dan kemudian Gading Festival Jakarta. Mana itu masuknya? Cakung. Oh, Cakung ya, maksudnya ke Cakung. Nah, kalau mau yang instan nih ada ya. Instan nasi liwet instannya. Nah, dalam bentuk yang kotak nih, packaging barunya bagus banget ya. Ini dalam kemasan yang plastik juga ada. Tuh, kemudian di sini juga ada dessert puding cendolnya. Puding popyornya tuh ya. Kemudian di sini juga ada pernak-perniknya nih yang mau. Nah, pernak-perniknya ada di sini, ada macam. Ini dari mana, Bu? Dari Cikarang Utara. Nih, pernak-pernik Cikarang Utara. Nih ada apa namanya? Rengginang, kemudian juga lemon-lemonnya ada di sini nih. Tuh. Ada nasi unyu-unyu. Nah, ini pembayarannya harus cash ya, Bu? Pembayarannya harus cash. Tuh, yang mau SS-nya juga ada di sini. Oke, kita akan beralih ke sebelah. Nah, ini juga sini tersedia namanya kopi roasty. Ya, Raving the Miss Mountain and Taste. Ini dari mana, Bu? Hah? Kopi Temanggung. Oh, ternyata dekat ya. Saya Purworejo. Iya. Ini Temanggung. Ini kopinya ya. Tuh. Ya. Dalam itu kopi sayang. Kopi nanti ya. Nanti itu tadi suruh nyobain sama ibunya. Nah. Stiknya. Gimana, Kak? Enak, Kak. Ya. Enak, Kak. Waduh, enak. Ya nanti aja, Bu. Nanti. Ini berapaan, Bu? Nanti. Oh, nanti aja, Bu. Saya balik lagi. Ini kebetulan nggak bawa uang cash. Nanti saya bawa balik. Nah, ini ada ikan pat. Ini dari mana, Bu? Cikarang? Cibarusa. Oh, Cibarusa. Ini dari Cibarusa nih. Iya. Ikan patin ya. Pajar ikan patinnya tuh. Fajar Baroka Snack. Oh, semuanya dari Fajar Baroka Snack. Iya. Tuh, macam-macam ya. Ternyata ada kue semprong. Iya, ada. Pas, ada pilos ikan.
ada stik ikan patin. Hah? Oh, udah haki semuanya ya. Mereknya udah paten ya, pacar itu ya. Pacar barokah. Macam-macam ya, ini ada stiknya, semua ada di sini. Semoga nanti laris manis ya, Bu. Dari Cibarusah, pacar barokah. Produknya banyak banget tuh. Nah, ini dari asinan ini. Ini asinan Bogor nih. Asinan Bogor nih dari mana, Bu? Oh, di sini. Nah, itu. Kalau mau order kemana, Bu? Ini sama. Oh, di sini ada. Ada di GoFood. Tuh. Kalau lokasi tokonya? My Made Home. Oh, Made Home, masih Made Home ya. Tuh. Asinannya banyak banget. Tuh ya, kalau yang mau ini ada Tea Time Cooker Classic. Tuh, sudah halal ya. Tuh. Halal. Nih hubungi di sini nih ada alamatnya tuh. Ini omelet ini lagi siap-siap nih omeletnya. Prepare nanti siang pasti banyak nih macam-macam dan roti bakar. Oke, Bu. Ini ada tehnya juga. Ada bakso. Baksonya ini di mana mangkalnya? Apa untuk event-event aja? Ini kalau mangkalnya di Pulau Kapuk. Pulau Kampung. Pulau Kapuk. Pulau Kapuk. Oh, dekat sini. Pasar Gombong. Oh, Pasar Gombong. Iya, pintu 1000 lah. Pintu 1000 ya. Iya. Oh, ada sambelnya juga, Pak. Iya, sambel combrang nih khas banget nih. Masih jarang yang jualan seperti ini, Pak. Sambel combrang. Itu bukan, ini tuh sambal tuh. Baksonya tuh kalau tuh. Sambal. Mie ayam bakso Lestari Group. Ya teman-teman, nanti jangan lupa datang ke Geraha Pariwisata yang berdekatan dengan Stadion Wibawa Mukti. Oke, dadah.